Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono merasa bersyukur karena menjadi bagian dari koalisi Prabowo-Gibran. Menurut AHY, jika Partai Demokrat masih bergabung dalam koalisi yang lama, Partai Demokrat akan hancur lebur. Hal tersebut disampaikan AHY saat acara buka bersama pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta pada Sabtu sore. AHY bilang pemilu 2024 membawa kabar baik maupun kurang baik bagi Demokrat. Pasalnya, dalam Pileg, Partai Demokrat tidak menjadi pemenang. Namun kini, Demokrat berhasil menjadi bagian dari pemerintahan dalam Kabinet Jokowi setelah memilih bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran. Sekali lagi, kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu, belum selesai semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam Pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan. We may lose the battle, but we win the war.